Fiorentina dan Olimpico Lyonnais tertarik pada gelandang AS Roma Jordan Vertol dengan harga yang diminta sebesar kas 10 juta. Gelandang dan pemain internasional Prancis itu kalah bersaing di lini tengah, mendapatkan menit bermain yang minim di bawah masa jabatan Jose Mourinho musim ini. Sehingga berimbas pada market value sang pemain. Menurut surat kabar L'Équipe di Prancis, Olympique Lyonnais telah melakukan pendekatan dan diberitahu bahwa Vertol tersedia dengan biaya transfer kas 10 juta. Sementara itu, Lady Radio mempertahankan sang pemain, meminta agennya untuk melihat apakah Fiorentina juga tertarik. Ini akan menjadi reuni saat ia meninggalkan Stadio Artemio Franchi seharga 18,5 juta pada 2019. Dia menjalani musim yang kurang memuaskan pada 2021-2022, yang hanya mencetak 4 gol dan memberikan 10 assist dalam 50 pertandingan kompetitif dalam perjalanan klub ibu kota untuk memenangkan Liga Konferensi Eropa. Namun, ia hanya menjadi starter dalam 35 pertandingan semenjak Jose Mourinho menjabat pelatih AS Roma. Penyerang muda Felix Afanagian dilaporkan ingin pindah dari ibu kota di jendela transfer mendatang. Menurut laporan terbaru oleh La Gazzetta dello Sport, tim dari wilayah Puglia sangat ingin memperkuat serangan mereka menjelang musim Serie A yang baru dan telah mengidentifikasi Felix sebagai tipe penguatan yang tepat. Surat kabar Italia melaporkan bahwa Felix hampir dipinjamkan ke Lecce dengan opsi untuk membeli di akhir musim. Negosiasi dilaporkan sedang berlangsung antara kedua klub. Felix Afanagian sendiri termasuk bintang muda potensial yang diorbitkan oleh Jose Mourinho. Felix bergabung dengan Roma lebih dari satu tahun yang lalu dari Akademi Urafrica FC, sebuah proyek sepak bola pemuda yang didirikan pada tahun 2018. Dia awalnya ditemukan oleh mantan eksekutif Roma Morgan De Santis dan ditandatangani dengan klub setelah negosiasi yang ekstensif. Dia awalnya bergabung dengan skuad Primavera asuhan Giallo Rossi yang dilatih oleh Alberto De Rossi. Felix Afanagian melakoni debutnya di tim senior AS Roma pada musim ini di bawah asuhan Jose Mourinho. Tanpa diduga, Afanagian langsung membuat takjub Mourinho pada laga ketiganya untuk AS Roma. Pada 21 November 2021 lalu, Afanagian sukses mencetak 2 gol kemenangan AS Roma atas Genoa.